Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cirebon mengadakan layanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini melakukan pemeriksaan persyaratan dan biometrik pemohon pasport di lokasi terdekat. Layanan imigrasi masuk desa sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa kecamatan, di antaranya Kabupaten Indramayu dengan 532 pemohon, Kota Cirebon 145 pemohon, dan Kuningan 417 pemohon. Untuk pertama kalinya di wilayah Majalengka dilaksanakan sejak 19 hingga 25 September 2019, yang akan dilanjutkan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Majalengka lainnya. Program imigrasi masuk desa yang mengusung konsep Nawacita melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan biometrik pemohon paspor. Para petugas pemeriksa imigrasi melakukan cross-check persyaratan paspor dari mulai KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran bagi pemohon lama dengan melampirkan paspor yang telah dimilikinya. Layanan imigrasi masuk desa ini salah satu inovasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Cirebon yang menjadi target prioritas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk meminimalisir angka tenaga kerja Indonesia ilegal, kantor imigrasi memperketat persyaratan TKI dengan melampirkan kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Ini membantu pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melayani masyarakat untuk yang berkeinginan, bertujuan untuk berperjalanan ke luar negeri, karena justru paspor ini memang diperuntukkan untuk perjalanan ke luar negeri. Sehingga dengan kemudahan layanan dari imigrasi dalam pembuatan paspor ini menunjukkan kegiatan yang sungguh luar biasa. Untuk ya insya Allah bandara terjadi untuk saat ini hanya kemarin pada bulan lalu untuk penerbangan charter untuk umroh, ya untuk internasional saat ini belum berjalan. Dan pengaruhnya bagi masyarakat bila mana sudah punya paspor dan bandara Kertajati sudah berlaku internasional, dia tinggal berangkat. Ini sebagai bentuk jemput bola? Ini salah satu program inovasi kami untuk menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.